Okay, hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, jumpa lagi kita dalam video kali ini. Okay, so kita masih lagi dengan ombak rindu, tapi Abi nak olah sikit, kita nak buat lain sikit ya. Lain sikit. Okay, so bagi anda yang baru first time tengok Abi punya channel YouTube ni, tolong subscribe sikit ya. Okay, like sikit dan di akhir nanti tolong komen sikit. Okay. Okey, baik, yang ni adalah orang kata apa? Pola ombak rindu. Okey, sudah pun berada di Shopee, so anda boleh dapatkannya. Okey, dan Abi akan tunjukkan beberapa jenis olahan yang boleh kita buat daripada ombak rindu. Okey, so ombak rindu ni bukan setakat nak boleh kita pakai dengan kain, kita juga boleh pakai dengan seluar, dan cara potong dia pun ada macam-macam cara juga eh. Okey, so yang apa untuk hari ni, okey, Abi pilih untuk ajak anda. Okey, yang ni cara kita nak potong, macam mana nak potong, teknik potong potongan serong eh. Potongan serong. Okay, so sama juga cara dia. Kita akan ambil pola. Okay, pola. Kita akan letakkan kat sini. So anda boleh tengok. Abi akan tunjukkan secara cepat eh. Okay, so Abi nak beritahu anda kan. Kalau lah kata kita, walaupun Abi dah lebihkan kat sini 7. So kalau kata anda sayang kain tu, anda boleh pusing. Okay, so yang shortnya pola ni, dia dah siap dengan basi lah. So kita letak macam tu je. Senang sangat eh? Senang sangat. Okay, nampak tak? Ha, so kita dah letak saja macam tu ni. Serong eh, potongan serong. Sat, besi produk ketak. Ini potongan serong. So ini yang untuk bahagian atas saja. Dan kali ni Abi pilih untuk apa orang kata, bismillahirrahmanirrahim, untuk buat bahagian tangan dia, Abi akan pilih bahagian kosong eh. Bahagian kosong. Dan okey, so untuk depan ni jangan straight macam tu tau. Kalau straight macam tu nanti dia akan orang panggil apa? Bismillahirrahmanirrahim. Eh? Okey, Abi sengaja lah. Abi sengaja nak bagi dia labuh sikit dalam ni. Bila kita potong apa straight macam tu kan. Okey, nampak tak? Kau nampak lengan Abi yang besar eh. Okey, so kita kali kat tu sikit. Okey, Abi akan tunjuk sampai sambung. Sebabnya nak anda tengok hasilnya. Okey. Semua sama saja cara potong dia. Dan untuk bahagian badan bawah ni dengan bahagian belakang, Abi akan pakai kain ni. Okey, tapi untuk bahagian tangan dan juga bahagian atas dia, Abi akan pakai kain warna hitam eh, daripada fabric Moss Crepe. Okey. So yang ni adalah bahagian belakang, dan yang atas tu adalah bahagian depan dia. Okey, apa kalau kata perasan kan tadi, yang untuk bahagian depan dia, Awi ambil potongan, bismillahirrahmanirrahim, Awi ambil potongan serong kan. Sebab apa Awi ambil potongan serong? Sebab Awi nak dia jatuh dia tu, jatuh dia, ombak dia tu lebih cantik tau. Kalau kata kita ambil bahagian menyerok. Okay, tapi untuk belakang dia tak apa, tak payah. Untuk belakang dia tak payah. Kita nak belakang dia biasa-biasa sahaja eh. Okay, dan lagi satu, apa sebab apa dekat bahagian belakang dia, mesti ada yang tanya kan, sebab apa bahagian belakang dia corner pergi kat situ. Okay, so yang tu kita nak bagi dekat bahagian punggung dia tu. So dia akan ada kelonggaran yang orang panggil maksimum lah. Maksimum. Okay, nampak tak ni? Okay, so yang ni orang kata, kalau kata dia tu kurus, dia nak buat straight pun tak ada masalah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so senang sangat tau guna pola ni. Sebabnya kita letak saja atas kain, letak cantik-cantik, elok-elok. So kita dah boleh potong lah. Dah boleh potong, tak kena fikir lah kan. Lepas tu nanti simpan dia elok-elok eh, boleh pakai lagi. Okay, so untuk bahagian belakang ni, untuk bahagian belakang ni kan, bila kita dah siap-siap potong eh, siap-siap potong macam ni,
Okey, so kita boleh peniti siap-siap. Kita boleh peniti siap-siap sebab kita nak sambung dia. Okey, then satu lagi. Kalau kata anda nak fit, kan? Okey, ni ibu peniti siap-siap. Kalau kata kita nak fit lah belakang dia, nak bagi betul-betul cukup-cukup badan. So ada dart lah, boleh boleh tambah dart. Okey, boleh tambah dart. So polo tu pun dia dah siap dart. Okey. So Awi memang Awi tak mau. Okey. So yang ni kalau siapa tanya Awi kain ni, kain ni Awi beli dengan Syuhada Guard. Tu ya Awi sebut tau. Dan dia daripada Johor kot. So stok kain ni lama dah. Dia memang sedap kain ni. So kalau macam bagi kita hak berisi tu memang best sangat ah kain ni kan. Sebab dia jenis yang satu dia tak melekat, satu dia tak panah kan. Okay, so nampak tak Awi dah bubuh peniti kan. Okay, so saat ini kita hanya tinggal apa, hanya tinggal nak jahit saja lah saat ini. Okay, so ni kita boleh ketepikan. Dan sekarang ni kan kita nak potong untuk bahagian depan dia. Okay, so bahagian depan dia macam selalu dah Awi duk cerita dah. Bahagian depan dia ni, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bahagian depan ni pun semua dah siap basi lah. Semua dah siap basi sah. Dah siap basi dah. Ada orang tanya, Awi memang potong atas dada ke? Ya, Awi potong atas dada. Sebab apa? Sebab Awi tak mau nampak dia punya apa? Sambungan tu. Okey. So, terpulang lah nak buat turun bawah sikit ke? Ikutlah, buatlah lagu mana pun. Kita jangan takut sebab kita ni adalah orang kata apa? Designer untuk baju kita. Okey, dan lagi satu. Ni dia duduk macam ni. Ni leher ni. Satu lagi nak cerita. Leher ni pula kan, kalau kata kita ni ikut luar ni, kalau kita nak bubuh butang ke kat belakang, kat belakang. Okey, kita ikut saja takat ni. Ikut saja takat tu. Tapi Awi walk turun lagi setengah inci. Tengok elok-elok, nah. Hak ni hak ikut pola hak asal dia duduk tau tu. Tapi Awi nak serelum saja. Awi tak mau buat zip ke buat apa. Awi buat tu lah setengah inci. Dia cukup lah ni. Kita waktu kita nak apa pakai rambut kita kan lincin dia masuk tu. Okey, lepas tu tanda sikit tau tu. Okey, so dah tanda tau tu apa lagi kita nak buat? Kita terus saja. Apa? Bubuh peniti. Ni cara nak jat cepat lah kan. Okay. So nampak tak? Awi pun takut juga tau. Design ni dia besar. Tapi Awi nak buat satu cover kat depan. Satu cover kat depan. Kan? Sebab Awi suka pakai jeans. Okay? So yang ni macam selalu lah Awi duk ajak. Dia jadi celaru kan sebab warna ni. Okay, so kita bubuh peniti lah ni. Macam tu lah. Okay. Sampai cemui lah kan nak tengok pola mak rindu lah. Sebab dia boleh buat macam-macam. Kita yang design dekat dia. Okay, so hat ni macam biasa lah. No? Nampak tak? Ni macam biasa. Tak tu setengah inci. So kiri kanan setengah inci. Lepas tu sekejap lagi yang ni kita habis ajak apa? Tangkuk kan. Orang Kedah kata tangkuk boleh, pegu boleh. Sama kan. Okay, so kita letak lah ni. Dia liat sikit tau. Okay, so yang ni kita pi cantum dulu. Kita cantum dulu bahagian dada. Kemudian dah cantum bahagian dada, kita mangkit, pijik tepi. Lepas tu kita jahit sisi, kita jahit bahu. Dan kita siapkan leher dia . Okay, so hak tu kalau kita buat yang biasa. Okay, baik. So sekarang ni untuk bahagian luaran dia. Bahagian luaran dia. Okay, so Awi nak tunjuk kepada anda macam mana cara dia. Jom. Okay, so yang ni Awi pakai fabric moss grip. Tapi dia okay, tebal sikit lah kain dia kan. Kain dia tebal sikit. Okay, so yang ni nak buat bahagian depan dia. Okay. So depan dia. Depan dia tu nak buat macam mana? Okay, sat lah. Okay, jadi kita akan ambil dua keping tau. Kita akan ambil dua keping. Okay, so macam ni. Tengok je dulu.
Sebab apa tau? Abi suka ombak dia. Eh? Abi suka ombak rindu ni. Abi suka kat ombak dia tu. Okey, sana. Depan ni kita jaga. Okey tak? Nampak kan? Okey, baik. So, okey, macam ni. Dan kita ambil yang ni. So, kita letaklah ni. So, ni akan dapat dua keping. Akan dapat dua keping. Tengok je dulu. Macam kita. Okay. So, yang ni kita ambil bahagian depan. Okay. Kita akan ambil bahagian depan. Lepas tu, ambil pembaris. Okay. Ambil pembaris. So, kita ukur. Abi kena ukur lah. Abi punya bahu ke pinggang. So, bahu ke pinggang Abi adalah 16 inci. Okay, nampak kan? Nampak tak? Abi jap belakang sikit lah. Okay, so 16 inci dia dekat sini. Jadi, Abi gariskan. Okay. Abi gariskan ke sana. Gariskan ke sini. Okay, so dah siap yang tu. So, kita ambil pembaris ni. Ambil pembaris bengkok ni. Okay, so kita sambungkan saja. Sambungkan saja yang ni. Dan kita lebihkan basi bawah dia setengah inci. Macam tu. Okay. So, yang ni. Jadi, kita bagi dia naik dekat tepi dia tu. Bagi dia naik lagu tu. Okay. So, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Okay. So, kita potong. Okay. Kita dah potong dia macam tu. Okay. Kemudian, tak potong sisi pula, Sat. Tapi sebabnya ada penyakit was-was ni. Okay. Betul eh? Kita ada penyakit was-was ni. Okay. Lepas tu, ikut saja yang ni lah. Ha, ikut saja. Kita besar pula. Ha, ikut sahaja. Ikut sahaja. Suspend kan? Okay, so, saat ni. Saat ni kita akan dapat dua keping. Dua keping. Sebab tu kita ni, tukang jik dia kena try. Dia kena try. Dia kena cuba. Okay, so, saat ni nak ambil tangan pun sama agak macam ni. Okay, so potong lagi. Potong. Okay. Ha, ingat tak tadi? Kita nak sekelum sahaja kan? Kita angkat pola. Nampak kan? Ha, okay. So, kita tadi ambil setengah inci eh. Setengah inci labuhkan sebab nak selalum ya. Okey, so siap macam tu. Okey, kemudian kita nak buat macam mana? Kita ambil yang ni. So kita bentangkan dia macam ni. Okey, so bila dah bentangkan dia macam ni. Dia macam ni kan. Okey, nampak eh? So nampak macam tu eh? Okey. Okey, so maksud dia yang dalam ni, ni arah cantik. Ni arah cantik. Haa, kan? Lepas tu arah cantik, arah cantik. So, yang ni akan berada di dalam. Okey. So, sekarang kita nak buat macam mana? Ambil pembaris ni. Ni. Ambil pembaris ni. So, letak dari sana. Mari ke sini. Mari bagi dia basik sikit kat situ. Ambil pembaris tu. Macam tu. Haa, macam tu. Nampak kan? Okey. So sekarang bismillahirrahmanirrahim. Okey, Abi potong ni. Okey. So Abi dah potong macam tu. Okey, kemudian Abi terbalikkan. Abi terbalikkan macam ni. Okey. So dia akan dia akan apa? So, dia akan kelihatan macam tu. So, yang ni naik pergi ke situ. Dan yang ni akan ke situ. Okay, kemudian nanti untuk bahagian ni. So, kita akan jahit piping yang ni. Dia akan duduk kat situ. Okay.
Okey, sekarang ni nak ambil tangan. Tangan macam biasa. Tangan macam biasa. Dan apa yang ada kelainannya, kita hanya tambah bahagian ni sahaja di depan baju tu. Okey. Okey, baik. So, Abi dah siap dah sebelah. Okey. So, yang ni yang bahagian atas dia, kita dah siap je jahit piping. Okey, Abi nak tunjuk macam mana cara kita nak jahit piping dia dan pastikan betul ya arah yang kita buat tu. Okey. So, yang ni. Yang ni yang akan berada di atas dia. Okey, so ni piping. So, ambil piping ni. Okey. Bagi lebih sikit hujung tu. So, kita akan jahit dia satu tapak saja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so akan jahit satu tapak saja. So, jangan tarik apa pun. Jangan tarik apa pun. So, layan dia saja. Pastikan tak ada kedut apa kat bawah lah. Okay. Okay. Siap dah. Lepas tu kita nak sudahkan piping ni. Okay, hak lengkung dia tadi tu kita bagi elok-elok. Okay, lepas ni kita nak jahit macam ni. So kita nak terbalikkan macam ni kan. Kita nak terbalikkan macam ni. Okay. Kita nak macam ni. Jadi basi ni. Okay, ni Abi tunjuk macam ni. So, Abi letak kat sini. Setengah basi tu. Okay, kemudian lipat lagi sekali ke bawah. Okay, so dia akan jadi macam ni. Dan pastikan yang ni, kita nak jahit di celah-celah longkang dia saja. Tak mau tindih piping. Okay, tak, dia lain sikit lah pada hak yang kita duk buat untuk leher tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, masa nak jahit yang ni, kita kena ejah lah kat bawah ni kan. Ejah kat bawah. Okay. Tak boleh tarik. So, berhati-hati lah. Lepas tu, kuku kita ni kita rabar lah. Bagi piping tu dia terlebih daripada daripada mata jahitan tu lah. Okay. Sebabnya kita nak bagi, kita tak mau nampak mata jahitan tu duk tindih piping. Faham tak? Jadi kita duduk, kita jahit celah-celah dekat longkang tu saja ya. Okay, buat sampai habis lah. Okay. Sudah full. Siap. Okay, bila dah siap, so kita hampak macam ni. Okay, hampak eh, ataupun bentang kan. Okay, lo ni, bila dah siap hari ni, so kita akan pijik ni. Jik kasak lah, jik kasak. Okay, kelili ni, so kita akan bagi dia melekat dan bagi dia jadi sekeping. Okay, nah. Okay, so bahagian yang depan tu dah siap dah. So sekarang dengan pantasnya kita cantum bahagian belakang. Sebab tu Abi kata ombak rindu ni dia cukup senang. Dia cukup senang sebab apa? Anda dah ada pola nombor saya. Anda dah ada pola. So untuk proses buat dia cukup senang. Dan bukan setakat kan ombak rindu ni, untuk bahagian belakang ni kalau kita buat pola blouse selisih kasih pun, so kita pakai pola yang sama. Okay. So ini bahagian belakang dia. Bila kita peniti, insyaAllah dia akan sama. Lagi-lagi untuk newbie ya. Yeah. Okay. Kemudian dah siap bahagian belakang, kita nak cantum dada yang depan. Pastikan bahagian yang bawah tu duduk di bawah. Okay.
Dan bahagian sambungan hak atas tu duduk dekat atas. Bila dia melengkung, so kita jahit berhati-hati lah. Dia insyaAllah dia akan sama saja. Sebab dia kain, kita lah yang kena bentukkan dia. So sekali anda buat insyaAllah. Sebab senang. Okay, sampai kat tengah dia tu. So angkat peniti. Okay, bila siap yang ni, sekejap lagi kita akan pijak tepi dia. Bila dah sudah jahit tepi, kita akan cantum bahagian depan. So Abi akan tunjuk sekejap lagi. Okay, siap. Pijak tepi dulu. Okay, so Abi dah siap cantum dah. Yang ni Abi dah siap cantum. Okay, so kita dah apa bentang dia elok. Okay, dan sekarang ni yang bahagian atas dia tadi tu kan. Okay, haa macam tu. So kita letak je lah naik atas dia macam ni. Letak naik atas dia macam ni. Okay. Okay, so seterusnya Abi akan pijak dulu ni. Jahit kasang dulu. Jahit tu sampai dia melekat dulu kat sebelah sana. Okay, sekejap lagi Abi tunjuk lain lah. Okay, dah siap jahit. Dah melekat pun. Ni, dah melekat dah. Okay, so Abi memang suka sangat bita macam ni. So nampak dia macam ragged gitu dah. Okay. Okay, next kita nak cantum sisi pula ah. Okay, so kita cantum bahu dulu. Okay, bahu. Lepas tu kita cantum sisi. Kemudian bila kita dah cantum sisi, kita akan jahit piping leher. Okay, so akhirnya jadi juga kan. Okay, baik. So ya, macam ni lah hasil dia. Macam ni lah hasil dia. Okay, so dia bahagian dalam tu masih ombak rindu dan kita ada satu cover lah kat atas dia. Hawi pun tak tahu nak panggil nama apa. So nanti siap dia nanti. Siap tangan nanti. Okay, so Hawi akan pakai, Hawi akan tunjukkan kepada anda. So jadi jangan lupa kena cuba buat . Okay, so tu piping dia. Lehak dia piping dekat bahagian dia tu bersilang. Okay, so selamat mencuba dan jangan lupa kalau nakkan pola ombak rindu, okay, boleh dapatkan di Shopee Awi Manik. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa komen okay ke tak okay. Okay, bye.